Oh iya Ustazah, kalau begitu saya mau pamit dulu. Sebelumnya ini saya ada beberapa oleh-oleh buat Ustazah sama Bu Nyai. Perkenalkan nama saya Rahel. Rahel Amazinda Wiranata. Alamat saya Perumahan Dharma Golf Surabaya. Saya pindahan dari SMA Internasional di Surabaya. Tuh, lu ngobrolin apa aja sama Ustaz Yusuf? Eh buset, cantik banget gila itu ceweknya ya. Yang mana yang itu tuh? Oh, ada yang pernah juara MTQ itu. Siapa? Rahma. Eh buset, isuk-isuk ke siapa ya? Emang Nasya yang kemana? Ya mau kemana lagi? Ya sekolah lah. Ya elah, emangnya lu kagak tahu si Adit? Paling-paling juga cuma mau naruh surat doang di meja putri. Lah, emang dia punya cewek? Lah, emang lu nembak siapa lagi, Dit? Itu tuh si Rahel. Ya, ya Allah. Ya Allah. Ya, pada. Kapan lagi susah malah diketawa. Eh, Rahel. Lu kan yang ngadu. Hah? Aku? Ngadu apa? Ah, lu mah memang tukang ngadu, Hel. Halah, lu berdua kan so alim. Najis lu pada. Aku masih mau fokus belajar dulu di sini. Belum saatnya. Astagfirullahaladzim, baju kamu, Hel. Heh, mantan ku tuh OSIS. Iya, ada apa? Aku udah pacaran lebih dari satu kali. Bawa semuanya. Heh, jangan bawa nama Allah kamu itu. Demi Allah, Ustazah. Saya gak pacaran, lillahakum. Kira-kira siapa ya yang lapor, mah? Aduh, aku juga gak tahu sih, Hel. Kebaikan yang tidak terorganisasi dengan baik akan dikalahkan oleh kejahatan yang terkoordinir. Saya baru ingat ternyata saya ada acara. Mulai besok supaya Ustazah Komariah yang menggantikan tugasnya. Bagi nama-nama yang dipanggil, harap segera ke kantor pondok. Emang kalau aku sekolah di SMA Internasional, jamin sukses gitu? Rahel, Rahma, lu juga ikut? Iya, seharusnya kita juga pakai baju pelanggaran ini.